Syukranillah. Assalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala ali wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ilahi Rabbi yang maha pengasih, tak pernah pilih kasih, yang pertama ya, yang maha penyayang, sayangnya tiada tiga. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman muter-muter, dari zaman penuh komputer, dari zaman naik onta hingga zaman naik Toyota. Marilah kita bersama-sama bersalawat untuk Nabi Muhammad agar mendapatkan syafaat dan rahmat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Presiden ini tidak bisa hadir. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman, dan para penonton yang berbahagia. Yang saya hormati para dewan juri Lomba MTQ yang selalu di hati. Alangkah bahagianya saya bisa berdiri di sini, di hadapan para tamu Allah, para asatidz, dan rekan-rekan dewan sekalian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberi kita kemudahan. Amin. Mudah-mudahan Allah memberi kita kecerdasan. Amin. Dan mudah-mudahan Allah memberi kami jadi pemenangnya. Inilah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan ceramah dengan judul Berbakti kepada kedua orang tua. Tapi saya sebelumnya mau tanya dulu nih. Dijawab ya Pak? Ya. Bu? Ya. Teman-teman? Ya. Siapa yang mengandung kita? Ibu. Siapa yang melahirkan kita? Ma. Siapa yang mencari nafkah untuk kita? Ayah. Bapak. Dulu ada seorang sahabat. Bapak ya. Yang selalu mengendong kemanapun ibunya pergi. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah, apakah semua itu bisa membalas kebaikan ibunya? Ternyata tidak, karena dunia dan seisinya tidak dapat membalas kebaikan kedua orang tua. Bagaimana sih cara berbuat baik kepada kedua orang tua? Mau tahu caranya? Begini caranya. Yang pertama, mentaatinya jika dalam perbuatan baik. Jika dia menyuruh untuk beribadah kepada Allah, kita wajib taat. Yang kedua, berkata-kata baik. Perkataan yang begitu sangat dicintai oleh Allah, apalagi kepada kedua orang tua. Yang sebagaimana diberitakan Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 20.
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Merdeka. Dengan menyebut nama Allah dan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya atau kedua-duanya perkataan ah, dan janganlah membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Senada dengan itu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul yaqul khairan aw yasmut." Berkatalah yang baik atau diam. Yang ketiga adalah dengan mendoakannya. Teman-teman sudah tahu belum doanya? Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma firli dzunubi wa li walidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunlah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku. Sayanglah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku kecil. Teman-teman, tahukah mengapa kita disuruh berbuat baik sama orang tua? Karena kita diperintah oleh Allah, yang sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wa nan'ala berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadaku lah kembalimu. Hadirin, oh hadirin, mampukah kita membalas kebaikan kedua orang tua kita? Masya Allah, betapa Allah telah menyimpan surganya di telapak kaki ibu kita. Janganlah sekali-kali durhaka kepadanya. Kalau kita durhaka kepadanya, kita akan mendapat murka. Dia adalah keramat dunia yang berdoa tanpa hijab yang menghalanginya. Suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah yang patut mendapatkan penghormatan dariku?" "Ibu." "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ayahmu." Dalam dialog, sahabat Rasul tadi mengatakan ayah 1 kali, sedang ibu 3 kali. Mengapa demikian? Dengarkan syair berikut ini. Tak terbayang ini harta itu di saat melahirkanku, betapa besar pengorbananku, kasih sayangmu padaku. Oh, ibu.
hati kembali di surga. Oh, ibu pelayanmu aku rindu. Teman-teman, walaupun yang utama adalah ibu, namun kita juga harus taat kepada ayah, karena ayah adalah kepala keluarga yang susah payah mencari nafkah bagi kehidupan keluarganya. Terima kasih ayah. Teman-teman, sungguh luar biasa perjuangan kedua orang tua ayah sini lah. Karena Allah dan Rasulnya memberikan perintah yang demikian jelas. Apapun yang kita berikan kepada kedua orang tua kita, sepertinya tidak akan mampu membalas kebaikannya. Marilah teman-teman berbuat baik kepada kedua orang tua guna mendapatkan ridhonya. Karena ridhoullah hafi ridho walidain. Ridhonya Allah bergantung pada keridhoan kedua orang tua. Gunung tinggi kan ku daki, laut luas kan ku seberangi. Anak soleh selalu berjanji akan menjadi anak yang berbakti. Demikian ceramah yang dapat kami sampaikan hari ini. Semoga mendapatkan pencerahan. Amin amin ya rabbal alamin. Undur mangkola walakandur mangkola. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian dan anak-anak sekalian, dan khususnya kepada anak-anak itu.